apa yang saya nak beritahu anda adalah tiga langkah untuk pengaruh suami. Sebenarnya boleh. Bagaimana untuk pengaruh diri? Okay. Bagaimana untuk pengaruh diri terutama wanita? Kenapa penting untuk anda pengaruh diri? Untuk anda pengaruh suami anda adalah anda kena faham dulu. Pengaruh diri yang pertama untuk wanita adalah bagaimana anda mengurus emosi anda. Ramai wanita tak ada keyakinan diri dia. Ramai wanita fikir dia kena cantik suami sayang. Of course, penting. Tetapi kalau hati anda, emosi anda penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, penuh dengan trauma, penuh dengan rasa tak confident dengan diri, penuh dengan segala-gala konflik yang telah berlaku kerana tak ada ilmu, bukan salah anda, bukan suami anda, sebab tak ada ilmu, tak ada kefahaman yang menyebabkan banyak hati terluka, banyak trauma berlaku. Dah tak sedar benda tu. Kita buat tiba-tiba, dia reaksi yang secara tiba-tiba. Wanita yang marah, wanita yang sedih, actually nothing wrong. Tak ada apa yang salah. Okay, emosi anda tu sebenarnya adalah utusan, messenger. Ada sebab kenapa anda marah. So basically anda sakit. Cuma cara anda memberitahu kepada suami anda, cara anda react kepada kesakitan anda, itu yang anda tak ada ilmu, anda tak tahu nak mengurus kesakitan anda tu, kesakitan hati anda tu, menyebabkan suami anda semakin menjauh. Jadi ramai wanita bila dia ada emosi, dia akan pergi kepada reaktif. Reaktif tu adalah dengan menyerang. Dia tak sedar. Tanpa sedar dia menyerang. Sedar menyerang menyebabkan suami rasa macam kena attack. So itu yang pertama, ramai wanita bila dia tak ada ilmu untuk menguruskan hati dia, menguruskan emosi dia yang menyebabkan dia reaktif. Kedua, apa yang dia buat adalah repressif. Nah, ini pun tak bagus juga. Ramai wanita kata sabarlah, pendamlah. Ini tak bagus. Ini sangat tak bagus juga. Memendam. Dia panggil repress. Anda pendam emosi anda. Tak boleh marah, tak boleh sedih, kena sentiasa positif. Sedangkan sakit ni dalam masa berapa tahun kahwin, nasib bertukar perempuan je. So anda sakit, anda pendam, anda sabar. Apa kesan dia? Bila repressif, bila anda pendam emosi, kesan dia adalah satu, okay, emosi ni adalah umpama gas. Goncang, suppress lagi. Makin kena goncang, kena trigger, kita suppress, kita tutup. Lama kelamaan, terlampau kuat gas tu, apa jadi? Bila buka, meletup. Itu yang akhirnya meletup pada anak. Itu yang terjadi. Ramai wanita yang suppress perasaan tu, dia tak tahu nak manage emosi, kelukaan, kesakitan. Dia tak tahu nak manage benda tu, menyebabkan menjadi mangsa pada anak. Tapi paling teruk yang kita banyak dengar sebelum ni adalah dalam berita-berita ada yang bunuh diri, bunuh anak.